Cerita seram The Haunting Cruise dan BN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Lan Ayo. Kisah yang bertajuk Lembaga Merangka. Jam dinding telah menunjukkan jam 3.25 pagi. Malam itu, macam biasa, selepas balik dari berniaga, saya dan isteri akan menonton televisyen dan melakukan kerja-kerja rumah apa yang patut. Setelah selesai, barulah kami mandi membersihkan diri sebelum masuk tidur. Malam tu, ada sedikit kegirangan buat diri saya apabila telah menerima sebuah bungkusan pos laju yang berisi sebuah buku hasil karya novelis terkenal Rashid Salim yang berjudul Buruk. Saya begitu teruja untuk membaca hasil karya dari seorang sahabat itu yang saya kenali dari sebuah grup paranormal yang terkenal. Jika sahabat-sahabat dari THC dan PN ada membaca dan mendengar cerita saya ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas hadiah tersebut. Berbalik kepada cerita saya, lebih kurang jam 2:30 pagi, sesudah kami membersihkan diri, kami bersedia untuk beradu. Isteri seperti biasa akan menghabiskan masa dengan scroll Facebook dan Instagram sebelum dia terlelap. Saya pula pada malam tu mula menyilak sehelai demi sehelai muka surat buku yang saya terima siang tadi dengan begitu asyik dan khusyuk memvisualkan dalam fikiran saya tentang jalan ceritanya. Pintu bilik saya memang sudah tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Hampir jam 3 pagi, saya dapati isteri telah tertidur dan saya masih meneruskan pembacaan saya kerana begitu teruja dengan jalan cerita yang makin lama makin padat dan seram. Tiba-tiba, tombol pintu bilik saya berbunyi kletak dan daun pintu bilik saya terbuka dengan perlahan. Saya terperanjat dengar bunyi tersebut dan terus memandang ke arah pintu. Namun, saya dapati tiada sesiapa yang berada di depan pintu yang terbuka dengan perlahan. Dalam fikiran bercampur baur antara realiti dan fantasi cerita dalam buku yang saya sedang baca, saya pun terus bangun dan ke arah pintu. Sejurus saya menyela daun pintu, dalam kesamaran saya terlihat satu lembaga yang hitam terus ke ruang tamu. Saya pun terus menghambat lembaga tersebut. Hei, siapa kau? Hei. Namun, sebaik saja saya membuka suis lampu, lembaga itu hilang. Kisah misteri ini telah berlaku berulang kali di rumah kami. Ada suatu hari, isteri saya mengadu yang dia ada terdengar orang mengetuk pintu dan cuba membuka tombol pintu hadapan. Tetapi sebaik saja dia membuka pintu, tidak ada apa-apa pun yang berada di hadapan pintu. Kejadian lembaga hitam ini turut mengganggu jiran hadapan rumah yang datang mengganggu kepada kami, yang mengadu kepada kami, maaf ya, bahawa dia sering melihat makhluk itu duduk di ruang tamunya.
tidurnya pada waktu tengah malam. Namun, sebaik saja dia membuka suis lampu, lembaga itu hilang. Saya cuba mencari jawapan tentang gangguan ini. Saya bertanya dengan jiran-jiran tentang gangguan ini. Namun, jawapan yang kami perolehi hanyalah gangguan biasa yang sering terjadi di setiap kawasan sekitar. Kami dah menetap di sini hampir 5 tahun. Ada juga gangguan yang kami hadapi, tetapi tidaklah begitu kerap. Namun, sejak kebelakangan ini, gangguan semakin kerap. Pernah juga anak perempuan mengadu kepada kami tentang perkara yang menakutkan terjadi kepadanya. Satu malam, dalam jam 12 tengah malam, anak kami sibuk bermain Mobile Legend. Disebabkan line internet di rumah kami agak slow coveragenya, terpaksalah dia keluar ke hadapan laman rumah untuk mendapatkan coverage yang kuat. Sedang asyik ia bermain, dia terdengar bunyi nyalakan anjing di kawasan berdekatan. Kemudian, kelihatan kelibat seekor anjing hitam dari jarak 50 meter tiba-tiba muncul. Anak saya hanya merenung ke arah anjing hitam tu. Kelibat itu perlahan-lahan mendekati anak saya. Dia mula terkejut apabila kelibat anjing tu tiba-tiba meluru ke arahnya. Dalam keadaan terkejut tu, dia sempat melihat makhluk yang menghampirinya. Tekaannya sama sekali tersilap. Disangkakan seekor anjing. Tetapi rupa-rupanya makhluk tadi seperti manusia yang sedang merangkak seperti anjing. Wajahnya jelas kelihatan seperti nenek tua yang berusia 100 tahun. Rambut mengerbang, merangkak laju ke arah anak saya. Dia pun menjerit dan terus melarikan diri masuk ke dalam rumah. Sejak kejadian itu, dia dah tak berani keluar rumah pada waktu malam. Beberapa hari yang lepas, saya menerima panggilan dari seorang jiran yang bernama Uncle. Dia menyuruh saya dan isteri datang ke rumahnya kerana jiran di bawah rumahnya yang selesa dipanggil Abeh telah diganggu dan meracau. Uncle telah memanggil seorang ustaz atau perawat bagi cubaan membantu jiran yang meracau tu. Saya dan isteri bergegas ke rumahnya selepas mendapat panggilan tersebut. Dalam perjalanan, saya dan isteri terdengar bunyi suara orang menangis dan meraung. Kami mempercepatkan langkah kerana jarak antara rumah kami dengan rumah Uncle lebih kurang 100 meter. Setiba di hadapan rumahnya, kelihatan pintu rumah terbuka. Di hadapan pintu, kelihatan Abeh yang telah dirasuk memandang tepat ke arah kami dengan muka yang bengis. Bola matanya hitam, tidak kelihatan, hanya mata putih memenuhi ruang kelopak matanya. Saya pun melangkah masuk ke dalam rumah dan hanya duduk di tepi sambil melihat perawat sedang merawat jiran kami itu. Abeh memberitahu yang sejak kebelakangan ni dia sering diikuti oleh satu lembaga hitam apabila dia berada di rumah. Lebih membimbangkan lagi, dia sering terdengar bisikan-bisikan di telinganya yang menyuruh dia bunuh diri. Bunuh diri.
bunuh diri. Tapi dia kuat melawan bisikan tu sehingga pada malam itu dia meracau-racau akibat dari berlawan dengan bisikan itu. Apabila hampir setengah jam dirawat, kelihatan Abe semakin pulih dari meracaunya. Setelah selesai, ada beberapa perkara perawat tu menasihatkannya dan menyuruh Abe amalkan sewaktu di rumah agar benda tu tidak dapat menguasai dirinya. Kemudian uncle pun menceritakan keadaan sebenar yang terjadi sebelum dia menelefon saya dan perawat itu datang. Saya bersyukur kepada Allah kerana sempat perawat datang. Jika tidak, pasti akan terjadi pembunuhan dalam rumah tersebut. Saya pun menceritakan gangguan yang kami alami sejak kebelakangan ini. Dengan jelas lagi terperinci, perawat itu menjawab segala persoalan saya. Gangguan lembaga hitam itu adalah makhluk Allah yang liar, lebih kepada hantu raya yang telah bermastautin di kawasan belakang kondo kami sejak sekian lama. Namun, sejak 2 tahun kebelakangan ini, hutan di belakang ini sudah diratakan untuk tujuan pembinaan rumah teres. Jadi makhluk ini marah. Dia marah kerana tempatnya dah diceroboh. Jadi cara dia membalas dendam adalah dengan mengganggu penduduk yang berdekatan di kawasan hutan yang telah dimajukan sekarang ni. Ada satu busut yang tidak boleh dibuang atau diganggu. Memang dari dulu lagi ramai yang dah cuba untuk melupuskan busut tu, namun gagal. Di busuk tu pula, dimaklumkan oleh perawat terbabit, ada makhluk seperti nenek kebayan yang tinggal di busuk tu. Jadi memang tidak ada sesiapa yang berani mengusik busuk tu, dan perawat itu sendiri mengakui pernah bertemu nenek kebayan itu sewaktu hutan itu masih ada. Mendengar penjelasan perawat itu, terus saya teringat tentang cerita anak saya yang pernah terlihat orang tua datang merangkak kepadanya. Subhanallah. Setelah selesai rawatan, kami pun pulang ke rumah. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan kerana makhluk yang datang mengganggu itu adalah yang liar, tidak bertuan. Hanya sekadar dapat menghalau dan memagar rumah. Untuk menangkap makhluk itu memang agak sukar, kata perawat itu, sebab makhluk itu berkeliaran merata-rata kawasan. Yang kurang bernasib baik itulah yang akan terkena gangguan darinya. Kami pun pulang ke rumah dan hanya mampu berdoa kepada Allah SWT supaya melindungi kami sekeluarga dari gangguan-gangguan yang masih berlaku di sekitar kawasan perumahan kami. Semoga suatu hari nanti makhluk tersebut reda dengan keadaan dan berpindahlah ke hutan yang lain sebagai penempatannya. Sekian, terima kasih, Brother Far.